Kalau kita lihat ini, apakah strateginya pun sama kalau sejauh ini Bung Daud? Ya saya kira Inter karena melawan Real tentu memang tingkat kehati-hatiannya lebih apa karena memang jarang menghadapi Real sehingga gaya ini tentu sedikit berbeda ya, tapi mulai besar mawar dan belum tepat lantaran juga ini Bung Toy. Ya kita lihat di awal ronde ini besar mawar atau Superman mengambil dari serangan dia mencoba pukulan-pukulan di sana ke kepala ke perut dan kita tahu juga di round dia kira-kira begitu Bung Valen. Kita lihat dalam layak tulang ini adalah beberapa upaya yang coba dilakukan dan masih bisa di cover tampaknya oleh kiri Raung Bung Daud ya. Nah ini lumayan satu bersih oh kiri dari Inter mau terasa Bung Valen ya Bung Daud teman-teman adalah kumpulan dari Inter coba untuk hati-hati kumpulan ke bagian seluruh tadi tapi kita akan bisa mendekat lagi untuk terdesak kali ini di Raung Bagong yang sudah membuat kombinasi daripada Wim Darmawan ini Bung Daud ya ini Raung menggunakan strategi bertahan nah saya kira ini juga saya agak sedikit ini beda dengan Daud ya ada Bung masing-masing Bung ronde ketiga akan segera kita saksikan ini juga bisa dibilang setuju
selaku CEO PT Chris John Indonesia yang merupakan promotor dari Boxing Championship. Dan selanjutnya pengalungan medali akan dilakukan oleh legenda tinju Indonesia, Chris the Dragon John, kepada sang pemenang Hisar